Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kanta TV Reaksi, channel reaksi masa kini. Ya, yang kita nantikan insya Allah akan datang nanti malam antara Indonesia U23 dengan Irak U23. Ini menentukan Indonesia bakalan lolos atau akan menempuh jalan yang lain untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Seandainya Indonesia menang, insya Allah ya kita doakan itu bakalan terjadi. Maka Indonesia dipastikan langsung lolos ke Olimpiade, tergabung dengan grup yang lumayan keras, di grup bersama dengan Argentina, Ukraina. Dan tentunya ini tidak masalah, yang penting lolos dulu ke Olimpiade. Nah, kalau Indonesia kalah, ya akan berhadapan dengan playoff dulu, Guinea dari Afrika. Dan yang akan menunggu di grup tersebut, jikalau menang melawan Guinea adalah Prancis ya, dan Selandia Baru dan yang lainnya. Nah, materi prediksi line up pemain Indonesia di depan kayaknya akan ada tridente lagi. Ada Witan Sulaiman di kanan, di tengah ada strike, di kiri Ferdinand. Bisa jadi yang jadi target man sendiri adalah strike, didukung oleh Arsenio Ferdinand. Dan Witan Sulaiman di tengah, di kiri akan diisi oleh wing Arhan, Pratama Arhan, terus juga ada Ivar Jenner, terus Nathan. Dan di sisi kanan bisa aja Ilham Rio Fahmi atau Fajar Faturrahman. Nah, di belakang 3 backs karena Rizky Ridho kena kartu merah kemarin, mungkin akan digantikan oleh Komang Teguh, juga Justin Hapner, terus juga Ferrari. Di Mister Gawang, di bawah Mister Gawang tentunya masih ada Hernando Ari. Kita mengharapkan tim ini kompak bermain seperti kala berhadapan dengan Jordania, Australia, bahkan ketika mengalahkan Korea Selatan. Insya Allah Indonesia bakal meraih kemenangan. Dan ini akan membuat sejarah Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Paris. Dan ini tentu prestasi yang membanggakan. Nah, demikian prediksi line up. Kalaupun ada yang bergeser, mungkin di sisi kanan itu Faturrahman atau Fajar Faturrahman bisa saja menggantikan Ilham Rio Fahmi, atau sebaliknya, Ilham Rio Fahmi yang akan diturunkan sebagai starter, Fajar yang akan jadi cadangan, dan yang lainnya sama. Dan memang minus sang kapten Rizky Ridho, tapi Komang Teguh bisa menutupi ini dengan kemampuan yang sepertinya satu level. Demikian prediksi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.